Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Usia dari seorang yang memiliki nyawa memang menjadi misteri untuk kita semua, yang mungkin tidak bisa diketahui oleh manusia manapun. Ajal bisa datang menjemput kapan saja, bahkan walaupun kita sedang tidur, bekerja, hingga sampai saat masih melaksanakan sholat kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Bahkan kematian dari seseorang bisa saja datang saat ketika kita tengah berbahagia. Namun sebelum lanjut kepada videonya, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, mertua dari Sandiaga Uno, Abdul Aziz Marzuki telah meninggal dunia. Kabar duka datang dari keluarga Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, yakni Sandiaga Uno. Mertua dari Sandiaga Uno atau ayah dari Nur Asia Uno, Haji Abdul Aziz Marzuki telah meninggal dunia, pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022, malam. Kabar duka itu pun disampaikan langsung oleh Nur Asia Uno melalui akun Instagramnya, pada hari Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022, dini hari. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Allahummaghfirlahu warhamhu fihifullahu lahu. Telah meninggal dunia ayahanda tercinta kami, Haji Abdul Aziz Marzuki bin Haji Marzuki pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022 pukul 21.22 waktu Indonesia Barat. Mohon dimaafkan segala khilaf kenangan dan dipanjatkan doa yang terbaik untuk hatiku, tulisnya. Kabar serupa juga pun telah diunggah oleh Sandiaga di akun Instagramnya. Sandi juga menyampaikan saat mertuanya telah meninggal dunia di Singapura. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Meninggal dunia dengan tenang, Haji Abdul Aziz Marzuki bin Marzuki pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022. Sekitar pukul 22.22 waktu Singapura. Mohon dimaafkan segala khilaf kenangan dan dipanjatkan doa yang terbaik untuk saya. Amin ya robbal alamin. Keluarga besar Haji Abdul Aziz Marzuki bin Marzuki, tulis Sandiaga. Sebelumnya, Nur Asia juga pernah mengabarkan bahwa ayahnya sedang sakit. Istri dari Sandiaga Uno ini meminta doa kepada para warganet. Aku sangat sedih melihat papaku berbaring sakit. Aku berharap papa segera pulih kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi papa dengan kekuatan dan kesabaran untuk melawan penyakit ini. Cepat sembuh ya pa, keluarga dan teman-teman sangatmu. Teman-teman semua, aku mohon doa untuk kesembuhan papaku ya, tulisnya, Jumat. Kami dari kru channel Garuda Update turut berduka cita. Semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat.